Pada tutorial kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya menampilkan iklan dengan bayaran tertinggi saja ya, yang akan tampil di blog WordPress maupun YouTube. Jadi, saya akan menonaktifkan jaringan iklan dari akun AdSense saya, dan saya akan menampilkan jaringan iklan dengan bayaran CPC tertinggi saja ya, cost per klik saja yang paling tinggi akan saya tampilkan di blog ataupun di YouTube saya. Langkah pertama, silahkan teman-teman login ke situs keyword, ketikan keyword spy.com, kurang lebih tampilannya seperti ini. Silahkan aktifkan pada keyword. Langkah selanjutnya, silahkan login ke akun AdSense Anda ya. Nah, setelah login, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Silahkan klik menu Allow and Block Ads. Kemudian pilih All My Site. Nah, di sini terdapat beberapa menu. URL pengiklan, kategori umum, kategori sensitif, jaringan iklan, penayangan iklan, iklan pusat, peninjauan iklan ya. Teman-teman bisa menonaktifkan jaringan iklan dengan CPC terendah di dua kategori, yaitu kategori umum dan jaringan iklan ya. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini jaringan pengiklan berita, buku, dan publikasi. Ini menurut saya bayarannya terlalu rendah ya. Silakan untuk mengeceknya, silakan blog, kemudian klik kanan copy, kita masuk ke situs keyword, paste di sini, klik kanan paste, pastikan ini United States ya, kemudian search. Nah, ini iklan berita buku ini ya, CPC nya cuma 0,05 dolar US dollar. Jadi ini menurut saya paling rendah, jadi saya nonaktifkan ya, saya blokir ya, iklan ini tidak akan saya tampilkan di blog dan YouTube saya. Untuk yang lainnya silahkan teman-teman sesuaikan sendiri, ini copy satu persatu, dicek nanti bayaran paling termahal yang mana, nanti bisa tahu. Kemudian untuk jaringan iklannya sama seperti yang di kategori umum tadi, ini silahkan dicek bagian mana yang paling rendah, silahkan diblokir saja atau dinonaktifkan ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah penghasilan Anda ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.